Bagi generasi yang besar lewat suguhan acara Katakan Cinta atau Termehek-mehek yang pernah jadi acara televisi yang hits pada masanya, pasti sudah nggak asing lagi dengan nama Cici Panda. Sukses membawakan banyak acara di tahun 2000-an, Cici Panda kini justru mulai jauh dari sorotan kamera. Wajah cantik dan pembawaan Cici Panda yang riang juga sudah lama tak terlihat di layar televisi. Wanita bernama lengkap Veronica Felicia Kumala ini, kini ternyata sudah tak lagi tinggal di ibu kota Jakarta. Cici Panda bersama keluarganya memutuskan pindah ke Bali sejak tahun 2017 silam. Cici Panda menikah dengan Marcel Aditya sejak 2009 silam. Sejak menikah, Cici Panda mulai mengurangi aktivitas syuting. Cici Panda lebih banyak mengambil pekerjaan off-air agar bisa banyak menyediakan waktu untuk keluarga. Cici Panda dan sang suami kini telah dikaruniai dua orang anak. Meski sudah jadi ibu dua anak dan kini telah memasuki usia 40 tahun, Cici Panda tetap tampak awet muda dan segar. Di Bali, Cici Panda tetap menjalani karir sebagai pembawa acara. Cici Panda banyak menjadi MC acara wedding mewah. Membawakan acara wedding, Cici Panda yang dulu dikenal riang jadi lebih terlihat elegan. Wajahnya sendiri terlihat awet muda dan tak banyak berubah, meski di usianya yang kini menginjak 40 tahun. Cici Panda selalu tampil memukau saat menjadi MC di acara pernikahan. Cici Panda selalu mengenakan gaun panjang nan mewah dan indah. Riasan makeup dan tatanan rambut yang pas juga membuat Cici Panda kian memukau. Tak jauh beda saat tampil di acara wedding, penampilan Cici Panda di keseharian pun juga tak kalah curi perhatian. Pasalnya sehari-hari Cici Panda juga tampil cantik dan stylish. Untuk menjaga kebugaran tubuh, Cici Panda rutin melakukan hobinya berolahraga. Cici Panda tetap menjaga tubuhnya agar tetap langsing seperti saat remaja dulu. Cici Panda menekuni beberapa olahraga, mulai dari fitness sampai boxing. Tak heran tubuh wanita kelahiran tanggal 9 Februari tahun 1983 tampak segar dan fit.